Hello, Assalamualaikum. Hari ini kita nak try kek dari Suriko Malaysia. Yang specialnya ada dua jenis tau. Satu is the chocolate moist. And then satu lagi kita ada yang limited edition. Yang ni exclusive. Ada hazelnut. Ha, yang ni tak sabar nak try. Jadi, buang masa jomlah kita unboxing dulu, okay? Thanks. Yang hazelnut dulu sebab yang ni memang tempting gila. So sebab nampak dia punya nuts kat atas tu, and then dia punya coklat pun nampak moist, and then cake dia pun nampak macam lembut lah. Okay, so pingit-pingit pun lembut. So, kita try lah. Oh, sedapnya. Okay, ni kita try yang coklat moist pula. Tengok coklat dia. Serius sedap gila. Kalau korang suka makan kek coklat kan, yang ni memang highly recommended sebab dia tak manis sangat. Dia tak manis sangat and the cake dia lembut. Oh. Kalau nak rasa kelainan, I think boleh order yang limited edition ni. Yang ni memang special sebab dia ada hazelnut. Oh, ni lagi best lah. Dia punya coklatnya, dia punya keknya lembut, coklatnya tak manis. Puasa kalau makan dengan aiskrim lagi sedap ni, serius. Memang sedap gila lah dia punya moist chocolate cake. Ah. So kalau korang nak try, boleh order sekarang, boleh order online, okay? So kalau yang dekat KL ataupun Kelam Valley, boleh je contact Brother Firdaus ni untuk order kek Suriko Malaysia. Dan kalau korang berada dekat area utara, kalau nak tahu kek ni memang asalnya dari utara. Suriko ni actually is short form kepada Mah Suri Coklat. Dia punya HQ dekat Sungai Petani dan bisnes buatan Malaysia 100%. And then kalau korang berada dekat Penang, korang boleh order dekat Suriko Penang. Okay, tak muak. Serius, kek ni tak muak. Kalau letak dekat luar boleh tahan 3 hari. Dan kalau korang nak simpan lama, recommend untuk korang simpan dalam fridge lah. So jambul tu boleh tahan berbulan-bulan lah. I think sebulan dua bulan macam tu. So depends, kalau korang nak makan cepat, korang simpan je dekat luar macam ni, so dia akan jadi moist macam ni lah. So kalau simpan dalam peti, dia akan jadi sedikit keras, and then kena kena letak kat luar dulu sekejap, and then baru boleh makan lah. Tapi coklat dia memang sedap lah, tak manis. Okay, nak sambung makan, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.